sini dulu dong. Deden from Bogor, kamu bakal masuk ke M3 nih. Kenapa? Masih ini banget ya? Yeah. Hype banget ya? Tarik napas dulu, nggak apa-apa. Boleh kamu mau puji syukur, mau ngomong, mau teriak juga boleh. Nice! Ya, alhamdulillah sih masuk final, apalagi pertama kali aku masuk final terus langsung ke M3 juga kan. Kebetulan M3, alhamdulillah lah. Deden from Bogor, ini di sini masih kelihatan banget adrenalin rush, baru aja kelar main game dan 3-1 hasil yang luar biasa banget. Menurutmu sendiri, kelebihan apa sih yang RRQ punya dibandingin Onyx tadi di match tadi aja? Mungkin hokinya lebih tinggi sih. Hokinya lebih tinggi, humble sekali ya memang Clay. Tapi memang ada daging lusur gak sih kesulitan yang kamu hadapi tadi apa tuh di match tadi? Banyak kesulitannya tadi, apalagi di match yang pertama sama kedua ya kan. Kita sempat kebantai-bantai, mungkin kita ya riset, akhirnya kita menang. Riset, dan akhirnya menang, ngedapetin tiket, ngedapetin kemenangan. Dan mungkin kamu bisa sampaikan gak sih buat RRQ Kingdom yang lagi ngedukung kamu, dan mungkin keluargamu yang ada di rumah bahwa, Mak, masuk M3, Mak, masuk Grand Final, Mak. Boleh. Makasih buat semua RRQ Kingdom yang udah dukung kita semua. Dari awal, dari regular season sampai saat ini. Tapi kita masih ada final nanti, jangan lupa tunggu kita terus ya. Untuk orang tua di rumah, makasih banyak udah support terus. Aku di sini, di Mobile Legends, makasih banyak lah. Dukungan orang tua, doa orang tua itu sangat penting. Doa orang tua luar biasa banget. Lihat semuanya pada semangat banget pastinya. Tapi inilah dia 3-1 untuk RRQ. Mereka akan masuk Grand Final. Kira-kira lawanmu bakal ngelawan lagi itu atau yang sebelah? Kayak Ipos sih. Kayaknya Ipos, wow, akan siapa lawannya di Grand Final mereka menanti esok hari di Best of Seven. Sekarang Clay istirahat ya, terima kasih banget, terima kasih dan sekali congratulations. Langsung aja kita balikin ke caster dan analis, take it away. Arti. Terima kasih banyak, Bude.